Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu ini kita banyak mendengar tentang kes pembunuhan yang berlaku di sana dan di sini. Dan pembunuhan ini di dalam Islam merupakan suatu yang besar di sisi Allah SWT, sehingga Allah Ta'ala, Nabi SAW menyatakan menghilangkan nyawa seorang Muslim di sisi Allah lebih besar daripada meruntuhkan Kaabah. Oleh itu, apakah penyelesaian kepada isu pembunuhan yang tak pernah berhenti? Akan ada saja pembunuhan daripada mana-mana pihak dalam apa jua isu. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tentang penyelesaian kepada kes pembunuhan. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala menyebut, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Dan sesungguhnya dalam hukuman qisas, iaitu balas bunuh bagi pembunuh, adalah merupakan kehidupan yang sebenar bagi masyarakat. Wahai orang yang berfikir, fikirlah dengan baik penyelesaian yang Allah berikan kepada manusia. Oleh itu, saya menyuruh kepada seluruh masyarakat untuk menjauhi perbuatan bunuh, kerana bunuh di sisi Islam adalah sangat besar jenayahnya. Dan yang keduanya, untuk menyelesaikan isu pembunuhan dalam masyarakat, jalan keluarnya adalah apa yang telah Quran buktikan, iaitulah qisas. Dengan qisas sahaja dapat menyelesaikan pembunuhan yang sedang bermaharaja lela di mana-mana tempat ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.